Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fatah Arifin akan mengajak kalian untuk mengupdate kondisi terkini pergantian rumput kedua dari Stadion JIS ini sendiri teman-teman. Saat ini kita sedang take off dari sisi timur ya. Jadi tadi kalian sudah lihat juga tol Papanggo ataupun tol Waraka sudah dibuka ya, sehingga bagi kalian yang dari jalan tol, tol dalam kota ya, kalian bisa keluar di tol Waraka ataupun tol Papanggo. Di depan kita ini merupakan waduk Bismay ataupun waduk Cincin. Kenapa dikatakan waduk Cincin ini? Karena kalau dilihat dari atas menggunakan drone ya, ini dia memang bentuknya kayak cincin gitu ataupun melingkar. Dan nantinya di sini juga akan ada proyek strategis daerah ya milik Pemprov DKI Jakarta yang masih di pending nih teman-teman hingga saat ini. Entah kapan dimulai ini proyek strategis daerah, yaitu penataan kawasan waduk Bisma ini untuk menjadi ruang terbuka hijau seperti Tebet Eco Park teman-teman. Dan tentunya ketika ada pembangunan Eco Park Tourism Danau Cincin, otomatis warga-warga yang di sekitar sini ya, yang bertempat tinggal secara ilegal juga pasti akan direlokasi besar-besaran. Karena nantinya juga itu taman akan sangat luas ya, ada lapangan basket, ada lapangan teater, terus beberapa fasilitas-fasilitas umum pastinya akan dibangun di tempat ini. Ya, kita serahkan saja kepada Pemprov DKI Jakarta ya selaku pemilik lahan ini dikemanakan nantinya ini warga-warga sekitar sini ya. Dan video ini saya ambil di tanggal 7 bulan Mei tahun 2024 teman-teman. Dan ada informasi baik teman-teman yang saya dapatkan ya, bahwa alhamdulillah vendor sebelumnya yaitu Lestarindo Soccer Field ini akhirnya yang menangani langsung pergantian rumput yang kedua ini. Jadi rumput yang lama teman-teman itu katanya akhirnya dikembalikan ya, karena memang rumput yang lama itu nurserinya diancol ya, ditaruh sementara waktu, dan setelah World Cup U17 ini dikembalikan lagi ke Stadion JIS ini. Ya, mudah-mudahan aja ya ini pergantian rumput yang kedua ini ataupun mengembalikan rumput bawaan asli Stadion JIS ini bisa mengembalikan kualitas rumput indoor Stadion JIS ini, karena kita ketahui rumput indoor Stadion JIS ini yang aslinya ya ini sudah sangat bagus sekali, sangat enak dipandang mata, dan juga mendapatkan sanjungan dari pemain Barcelona yang bermain di International Youth Championship sekaligus pelatihnya ya, mengatakan bahwa ini lapangan ataupun rumputnya pada saat itu sangat bagus sekali, enak dilakukan passing-passing teman-teman. Dan informasi ini saya dapatkan langsung ya teman-teman dari teman-teman di lapangan beberapa hari yang lalu, saya pernah ngobrol-ngobrol santai. Oke, sebentar lagi kita akan melihat kondisi terkini rumput indoor Stadion JIS. Ini dia teman-teman, rumput terupdate di tanggal 7 Mei tahun 2024 teman-teman. Dimana di sini kalau kita lihat rumput-rumputnya sudah mulai menghijau ya, dan rumput satu dengan rumput yang lainnya sudah mulai membaik teman-teman. Belum sempurna ya teman-teman, masih kopek-kopek kalau kita lihat ya, ini masih butuh proses. Semoga saja rumput indoor yang sudah dikembalikan lagi nih ya, rumput aslinya, semoga cepat subur kembali, sehingga nantinya isunya teman-teman ini di tanggal 30 Mei akan digunakan oleh Persija Jakarta ya. Jadi ini masih ada 23 hari lagi, kita doakan ya ini semoga rumputnya
Allah berikan kemudahan untuk bisa tumbuh dengan sempurna ya, amin. Dan kita doakan juga para pekerja di sini, Allah jagakan selalu kesehatannya dan diberikan kemudahan untuk bisa melakukan perawatan rumput ini. Di sini kalau kita lihat untuk grow light-nya sudah ditambah ya, kalau tidak salah ada 4 nih penambahannya, alhamdulillah. Karena memang untuk sisi utara ya dari stadionnya sini memang untuk penyinarannya agak kurang, karena pada saat itu juga sangat terlihat jelas ya di sisi utara saja sebenarnya yang harus perawatan lebih, cuma pada saat itu entah mengapa ini tetap diganti total ya rumput indoor stadion di sini, padahal dari FIFA sendiri hanya menyarankan untuk perawatan biasa saja, tetapi akhirnya diganti total. Dan saat ini kita sedang menyorot di sisi selatan, teman-teman. Di sisi selatan juga kalau kita lihat di sini rumputnya masih sama ya, jadi ini rata nih pertumbuhannya. Kita doakan ya teman-teman, semoga cepat segar kembali rumputnya, sehingga nantinya insya Allah di tanggal 30 Mei ini akan digunakan katanya oleh Persija Jakarta. Ini informasi yang saya dapatkan di lapangan. Semoga saja ya teman-teman. Dan yes, saya saat ini sedang kehilangan sinyal lagi. Sebentar ya teman-teman, ini terbang di antara busi-busi ini emang konsekuensinya seperti ini. Sangat kuat sekali ini magnet di stadion di sini teman-teman. Oke, saya coba untuk kembali ke jalan yang benar. Oke, sedikit lagi. Dan yes, kita sudah kembali. Di sini kalau kita lihat untuk tribunnya masih sangat bagus ya, orange-nya masih sangat terjaga sekali. Untuk gawangnya, tiang gawangnya sepertinya sudah dipasang lagi ya. Dan kalau kita lihat di sisi kiri sekali itu ada warna hijau sendiri ya, itu bukan rumput alami tetapi itu rumput full sintetis yang berfungsi untuk pemain cadangan yang akan masuk ke lapangan ya, untuk bisa melakukan ABC ataupun agility, balance and coordination, sehingga ketika melakukan speed-speed pendek ataupun lari-lari pendek ya, ini rumput di pinggir lapangan juga tidak cepat rusak pastinya. Di sini juga kalau kita lihat ada panel surya ya yang warna hitam, itu berfungsi untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik ya untuk operasional dari stadion JIS ini sendiri teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya, update terkini kondisi pergantian rumput kembali di stadion JIS. Dan alhamdulillah untuk vendor Lestarindo juga semoga Allah berikan kemudahannya untuk bisa menggantikan ataupun mengembalikan rumput yang aslinya dengan cepat dan berkualitas, sehingga nantinya ketika digunakan kembali di stadion di sini pemain-pemainnya bisa merasa nyaman kembali. Itu aja yang bisa saya berikan teman-teman update terkini, dan saya minta maaf ini saya kembali kehilangan sinyal teman-teman. Ini kuat sekali sinyal dari stadion di sini ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya update ya, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abul Fatah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.